olah TKP ya sangat dimungkinkan ini dari Pak Kapus Sinabe juga sangat dimungkinkan. Iya, sangat dimungkinkan. Karena tadi saya sampaikan dari hasil analisa kita kan kejadian bukan hanya di dalam stadion, tapi yang di luar stadion pun akan diungkap. Jadi biar komprehensif. Pak, soal gas air mata itu perintahnya dari siapa, Pak? Ya, saya ulangi lagi ya. Saat ini sedang lagi dimintain keterangan atau didalami di level manajerial pengamanan di lapangan. Itu dulu, tunggu dulu. Ini biar tim bekerja dulu. Jadi jangan terburu-buru. Ya, asas kehati-hatian, kehati-hatian, kemudian kepenelitian, kemudian kecermatan juga menjadi standar dari tim. Kalau saya cukup itu dulu teman-teman, ya sekali lagi nanti akan kami update besok. Sekian, Bila Korki Lidaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.